Jelang debat calon presiden Minggu 4 Februari, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo melakukan belusukan ke pasar tradisional di Kota Palembang, Sumatera Selatan, mengecek harga bahan kebutuhan pokok. Ganjar berkeliling ke pasar tradisional Palimo dan pasar ikan 16 Ilir, mengecek harga beras dan telur soal tingginya harga jagung untuk pakan ternak. Sambil menikmati pempek, kuliner khas Palembang. Menurut Ganjar, penting untuk melihat fakta di lapangan sebagai bagian dari persiapan menghadapi debat capres. Kita berdebat itu nggak bisa kita hanya bicara konsep tanpa melihat fakta yang ada di lapangan. Kita bicara tinggi-tinggi banget, wah harganya tinggi yuk kita turunkan. Problemnya ketemu kok. Saya ketemu dengan para peternak. Peternak hari ini kesulitan mendapatkan jagung dengan harga dari 5.000 naik 9.000. Itu sudah tidak layak.